Halo teman minum City Nova, ketemu lagi bareng gue Fikir Raharja di acara Get Along with City Nova. Jadi kali ini kita bakalan ke tempat yang agak-agak tersembunyi, jadi hidden gem banget. Jadi kalau kita lihat tempatnya ini ruko-ruko buat kantoran, tapi di sini ada tempat ngopi yang enak banget, specialty coffee. Jadi buat yang mau ngopi-ngopi sambil kerja, terus minum-minum kopi manual brew juga bisa kesini nih. Penasaran kan tempatnya apa? Ikutin terus. Let's go, let's go. Wah, pas banget nih. Mas. Ada ownernya. Halo bro. Halo. Apa kabar? Gimana Mas Nara? Baik. Sehat ya? Gimana nih, gimana nih? Ramai banget nih tempatnya. Ramai masuknya. Aja susah ya. Yeah. Oke, jadi teman-teman City Nova Glass semua ya. Jadi, ini namanya Mas Nara Dipan ya. Jadi, Mas Nara ini kita panggil biasanya Nara ya. Jadi, salah satu ownernya dari Three Fox ya. Kalian udah tahu Three Fox, jadi namanya Three Fox berarti yang punya pasti tiga ya, bener ya? Yang punya betul, tiga ya? Betul, ya. Oke. Tiga orang. Di depan nih Mas, kayaknya ada es krim-es krim itu kayaknya seger banget ya. Bener, kita bikin jadi, es krim sendiri. Kayaknya lagi panas-panas gini. Gimana kalau kita bikin Akogato aja, men? Oh, seru tuh. Yoi. Oke. Oke, ayo. Cie dipakein. Cie dipakein. Romantis banget nih. Ini satu lagi loh banget sini bro. Ngeprannya bagus nih bahannya, Ermi. Jadi kalau di bar itu sebelum kita buat kita harus pakai ini namanya apron ya. Jadi bukan cuma di dapur aja. Jadi kalau masuk bar itu harus pakai apron biar steril. Oke, kita mau bikin Affogato nih. Bikin apa ya dulu Mas? Kita bikin espressonya dulu. Oke, espresso ya. Mantap banget ya. Oke. Jadi nih, ini espresso nih. Ini kalau mau gitu. Dicoba, wes hati-hati rasanya, karena akan intens. Oke. Jadi ini namanya espresso nih yang bakal kita bikin buat Affogato nih. Wah ini kok baunya enak ya, kayak kopi dari mana nih ya? Ini kopinya dari Flores Manggarai. Oh Flores, Flores itu NTT ya. NTT. Ini terus tadi katanya sangrai sendiri juga. Iya sangrai sendiri. Oh oke. Jadi ini akan seperti apa rasanya Mas? Dicoba saja. Oh coba ya. Tuh enak ya, jadi nggak terlalu asam gitu ya. Iya. Emang kayak kalau saya kayak rasa apa ya, kacang-kacangan gitu. Emang ada coklatnya juga sih, jadi kayak hazelnut gitu sih. Jadi kalau kita pakai es krim, harusnya bakalan amazing banget nih. Kayak lumer-lumer di mulut gitu ya. Panas ketemu dingin, mantap. Iya, kombinasi. Oke, berarti nice. Tinggal espressonya yang satu, kita bikin Affogato ya. Ya, jadi Bro Vicky, ini adalah False Gato, Affogato versi Three Fox. Ini ya, yang yes. Tadi espresso pakai ice cream nih. Gila lah, gua bangga banget nih langsung dibuatin sama ownernya langsung nih. Jadi ini es krim apa nih ya? Es krim ini adalah Black Citrus. Black Citrus adalah vanilla based ice cream, dicampur dengan charcoal, dan ada potongan jeruknya. Wah gila. Dicampur dengan espresso yang emang karakternya lebih agak citrusy gitu. Jadi dia blend banget untuk rasa citrusnya. Oke, jadi ini cara minumnya gimana nih? Apa saya cobain es krimnya dulu aja kali ya? Boleh, bebas. Black citrus apa namanya? Yes. Udah asik banget sih. Creamy tapi ada citrusnya terus kayak ada coconut gitu juga ya. Apa lidah saya aja nih? Itu gimana nih? Nih kita boleh dituang kopinya. Oh, dituang. Nih, semua atau gimana? Terserah. Oke, saya coba dikit dulu deh. Tadi kita udah cobain espressonya sih. Kan kita tinggal nggak perlu diaduk-aduk ya. Nanti lumer lagi. Oke, jadi nih ada espressonya nggak? Gimana, gila, Mas Bro? Mantul. Lumer di mulutnya. Asik banget si Fox atau nih. Jadi ini menu andalan di Three Fox. Okay. Jadi ini ngeblend banget kayak. Iya. Esnya sama kopinya. Tuh penasaran nih. Kalau espressonya ini bikin kopi susu enak gak sih? Enak juga karena emang kita ngincer kopi yang rasanya di tengah-tengah. Jadi kemana aja blends well. Oke. Silakan dicoba, Mas Bro. Jadi gue nyobain mesinin ya. Boleh. Sambil diajarin nih bikinnya ya. Boleh. Oke. Sekarang gantian saya nih mau nyobain bikin kopi susu pakai kopi dari Three Fox. Gelasnya ya pasti pakai gelas andalan gue dong dari City Nova ya. Bersihin dulu. Ini mati sendiri kan ya? Iya. Okay. Ini masuk dulu. Yang fresh ini ya. Fresh milk.
Ini pakai gelas andalan gue nih. Pakai es krim enak, pakai susu juga enak banget. Pokoknya top deh, Three Fox deh. Ini abis ini kita ngopi-ngopi santai sambil ngobrol-ngobrol kali ya tentang Three Fox sama perkopian. Oke, teman minum City Nova. Akhirnya nih abis crowded banget di bar tadi ya, gila Three Fox hari ini ramai banget sih, kayak mungkin hampir satu kelurahan itu yang di Meruya ini kesini semua nih. Kita akhirnya bisa ngopi-ngopi santai nih sore-sore sama Pak Bos kita hari ini nih dari Three Fox, ada Mas Nara ini. Jadi kita udah bikin coffee latte sama Fox Gato nih, andalannya dari Three Fox nih. Mungkin karena biar yang nyantai kita ngobrol-ngobrol aja kali ya, jadi kayak Three Fox nih, kayak Three Fox nih kan tempat yang hits banget nih kalau di Jakarta ya, kayak anak muda banget lah gitu Mas. Jadi nama Three Fox ini kalau boleh tahu apa sih sejarahnya atau ininya? Oke. Okay. Basically Three Fox sesimpel namanya, Three Fox itu terdiri dari 3 owner. Oke. Okay. Tapi background 3 owner ini berbeda. Gua sebagai roaster and then teman gua barista. Satu lagi ini jago bikin es krim, terus okay. Kita punya satu visi, terus kita bangun Three Fox Cafe ini. Oke, okay, jadi Three Fox ini namanya Three Fox, 3 orang. Iya. Yeah. Emang teman main apa teman sekolah atau mungkin family, saudara gitu? Oh, kebetulan gua sama Dev itu teman gua dari kecil. Okay. And then yang si Kuncoro yang tukang bikin es krim, dikenalin nama teman gua dan sebenarnya dia adalah tetangga gua. Jadi kita tinggal di satu komplek ternyata. Okay. Maka dari situ kita ngeblend. Oh, oke. Okay. Jadi enggak susah ternyata. Yeah. Jadi kalau orang bilang kalau bisnis rombongan itu agak susah nih, ternyata kalau udah passionnya bareng terus chemistry-nya yeah. dapat, ternyata gampang ya bikin yep. kayak gini. Nah, terus udah berapa tahun sih Three Fox nih kira-kira? Three Fox itu berdiri tahun Februari 2017. So, kita udah jalan tahun ketiga. Kita udah punya 3 cabang. Yang pertama di Taman Aries, yang kedua di Cilandak, yang ketiga di Bintaro. Oh, barusan 3 bulan lalu kita buka satu booth kecil itu di apartemen Medit. Kan sekarang kedai kopi ini banyak banget yeah, nih ya di Jakarta nih khususnya nih. Kayak makin lama makin padat nih. Konsepnya sendiri dari Three Fox itu apa sih biar sampai udah 2 tahun lo udah 3 tahun ya? Desain kita awalnya emang sedikit kayak agak Jepangan gitu. Oh, okay. Karena kita senang sama orang Jepang, sama etos kerjanya orang Jepang. Okay. Jadi kita ambil value-nya mereka. Okay. Dan sebenarnya value itu mau kita terapin di team management kita. Okay. And then buat sekarang value-nya kita lebih pengen angkat resource lokal sih. Jadi kayak kita pengen develop resource Indonesia dengan kualitas baik yang semoga bisa jadi representasi Indonesia di luar negeri. Oh, oke, okay. Jadi keren kita banget. Kita aim ke sana sih. Walaupun kiblatnya kayak Jepang-Jepangan, tapi tetap ujung-ujungnya tuh Indonesia banget gitu yep. kan. Jadi mantap banget Three Fox nih, pemuda-pemuda yang cinta Indonesia lah ibaratnya, nggak ke luar negeri-luar negerian. Terus mungkin sambil ngopi dulu nih, kita cobain dulu nih kopi Indonesia nih. Tadi saya buat sendiri nih latte-nya nih, pakai jago banget ya. Gelas andalanku nih ya kan. Pakai gelas City Nova nih. Jadi challenge-nya di bisnis kopi itu apa sih bagi Three Fox yang udah okay. dijalanin tuh? Yeah. Sebenarnya challenge utamanya adalah nentuin jati diri brand lo. Jadi kalau misalnya lo buka bisnis tapi cuma mau ikut-ikutan tren, menurut gue itu nggak akan sustain. Dan susah gitu loh cari jati diri kalian tuh apa. Tapi kalau begitu kalian udah ketemu, dan akan gampang banget ngembanginnya. Gitu aja gitu. Sih. Jadi harus punya jati diri nih dari awal ya, gak ikut-ikutan ya, gitu. Nah, sekarang kan makin banyak ngejamur juga nih kopi-kopi itu. Jadi maksudnya harapannya sendiri buat Three Fox sama industri kopi dan coffee culture di Indonesia itu apa sih nanti ke depannya? Harapan gua tentu semakin banyak orang yang minum kopi. Begitu momentum itu udah ada, mereka bisa kenal kualitas kopi mana yang baik. Itu sih harapannya. Jadi Indonesia itu resource-nya banyak banget, tapi masih banyak orang yang belum ngerti kalau kualitas kopi di Indonesia itu bagus. Aim-nya sih pengen ke sana. Jadi kayak konsumsi per kapita kita akan naik. Kopinya Indonesia untuk orang Indonesia. Untuk orang Indonesia. Oke. Makasih banyak Mas Nara waktunya. Ya, sama-sama. Udah ditemenin ngobrol sore sambil ngopi-ngopi. Udah dibikinin Fox Gato juga nih, rasanya enak banget semua kopinya. Buat teman-teman yang penasaran Three Fox ada di mana, alamatnya ada di sini. Buat penasaran juga menu-menunya kayak gimana, bisa dilihat juga di link di bawah ini ya.
Oke, sampai jumpa di Get Along with City Nova. Bye.